dari Davis kepada Safawi, masuk dalam kawasan penalti, larian yang baik dan sikitan yang hampir-hampir dapat menggegar pintu gol Kedah sekali lagi. Gerakan solo dilakukan oleh Safawi Rashid di sini, Rudy. Ya, di sini kita lihat bagaimana gerakan solo yang dilakukan. Beliau berjaya melepasi Fairuz Zakaria di situ, dan juga kita lihat bagaimana Rodney cuba memberi tekanan kepada Safawi, dan kita lihat bagaimana juga di antara Safawi dan juga Ifuat satu lawan satu, tetapi tolakan yang dilakukan oleh Safawi itu sebentar tadi tidak dapat menjadikan gol kedua beliau pada perlawanan malam ini. Ifuat turut mengalami kecederaan. Dia mengambil satu tindakan yang berani, mengambil satu langkah untuk cuba menutup ruang. Ya, di situ Safawi beliau agak bijak kerana beliau perlu mempercepatkan apa yang mampu dilakukan di situ. Ifuat Berakmal hanya beraksi dalam sekarang dengan undang-undang baru ini memberi sedikit positif kepada Aidil Syarif. Boleh masuk 5 pemain dalam 3 peluang yang diberikan, tidak termasuk di pertengahan separuh masa. Dan Melaka United dikawal di sana oleh Sonny Norte, peluru keluar Elmi Eliza, namun ada sedikit pelanggaran dilakukan oleh Alex Dos Santos ke atas Elmi Eliza. Dia kakinya melanggar muka dengan gol Seri Pahang itu. Permainan dihentikan untuk rawatan diberikan kepada penjaga gol Seri Pahang FC, Muhammad Elmi Eliza Ilyas. Satu antara Trubo yang begitu baik, tetapi lihat bagaimana ada terkena kaki Alex Dos Santos sebentar tadi yang terkena muka Helmi Eliza, dan pemain ini perlu berhati-hati kerana kita boleh lihat juga bagaimana Helmi Eliza sudah pun mendapatkan bola. Bolehlah dianggap dan mencabar untuk beliau mencari kemenangan sulung paskan Pahang di gelanggang lawan. Muhammad Helmi Eliza Ilyas sudah berusia 38 tahun. Pelanggaran ini yang berlaku yang membawa kecederaan kelihatan kaki Alex Dos Santos, sama ada disengajakan. Di sebelah kanan kita dapat Nick Syarul, hantaran ke tengah sekarang ini bagaimana? Oh, walaupun Fakru Aiman cuba mencabar, tetapi kita dapat lihat ada kecederaan berlaku kepada penjaga gol Terengganu Suhaimi Hussein, sedikit pelanggaran. Bagaimana pertumbungan ini berlaku. Neng Syarul melakukan hantaran ke dalam kawasan kotak penalti. Suhaimi Hussein naik ke atas dan kemudiannya kita dapat lihat melanggar sedikit. Bagaimana kesilapan yang dilakukan oleh pemain pasukan PCT membuat hantaran ke belakang, dan tidak bagaimana sekali lagi Edison Santos terus memberi tekanan. Kali ini peluang yang dimiliki untuk Kuala Lumpur, Fakru Aiman, dan oh, dapat diselamatkan oleh Farizal, namun dia mengalami kecederaan, ada pelanggaran dengan Paulo Zosui. Agak marah pemain-pemain JDT, apa yang berlaku? Ada pelanggaran di situ dalam perebutan bola 50-50 di antara Kapten Kuala Lumpur ini dengan Farizal Malias, bermula daripada crossing yang dilakukan oleh Fakur Aiman. Dorongan yang baik daripada Roman Morales, dan di sinilah ada pelanggaran sebenarnya. Kalau dilihat tidak melibatkan Kapten Kuala Lumpur. Paulo Zosui di situ, kalau dilihat daripada kedudukan tersebut, pelanggaran yang melibatkan Farizal. Syarul Azim, clearance yang dilakukan oleh Leandro,
Kita perhatikan di sini ada tiga pemain yang mengejar. Siapa yang berjaya? Oh, Kevin Mendoza yang keluar jauh dari pintu golnya untuk melakukan clearance. Namun di situ dia mengalami kecederaan. Kita perhatikan dalam kedudukan ini, Kevin Mendoza sudah bersedia. Namun sebaik saja dia berjaya mengeluarkan bola, ada pelanggaran di situ. Jadi Kevin Mendoza mendapat rawatan ketika ini. Oleh Penang maupun Sabah. Hantaran kepada Syahrudin. Masih lagi Syahrudin kali ini. Pelanggaran di antara Syahrudin dan juga Randy Robson. Hampir-hampir saja peluang untuk Syahrudin, namun bola 50-50 itu menyebabkan berlakunya pelanggaran. Jadi apakah ada kecederaan yang serius? Kita perhatikan daripada gerak belakang Syahrudin. Perebutan 50-50, namun tindakan berani yang dilakukan oleh Randy Robson. Dia terus menerpa ke arah bola dan kaki Syahrudin. Kita perhatikan sekali lagi demi untuk menyelamatkan pintu golnya. Dan Syahrudin, kedua-duanya mengalami kecederaan sebenarnya, namun kita lihat daripada reaksi itu kena kaki Syahrudin yang terkena tangan atau bahu Randy Robson. Jadi kita harapkan Randy mampu untuk meneruskan aksinya dalam 8 minit lagi permainan masa sebenar. Untuk separuh masa yang kedua ini, kalau dilihat bagi pasukan Sabah, mereka memiliki lawanan sebelum ini apabila Sam Semobili tidak dapat meneruskan aksi yang mengakibatkan atau menyebabkan Brian Tian Sikiat yang dibawa masuk. Pemain-pemain Penang minta disegerakan permainan